Luar man. Palung luar man. Us. Tu tu tembak pokang. Oh, habis bulunya bang bos. Oh. Halo sahabat petualang. Hari ini saya dan Bang Keman mencoba memikat burung cicak hijau lagi nih bosku. Ada tempatnya. Spot kita Bang kali Keman. Ini pinggiran hutan Bukit Barisan Riau Sumatera. Ini kita main pinggir-pinggir hutan tuh, main pinggir-pinggir hutan. Soalnya lagi musim penghujan, jalannya luar biasa hancur, nggak bisa ini dimasuki sepeda motor. Jadi main dekat-dekat aja dulu. Ini yang mana nih, bagaimana? Oh yang ini. Ini cucak rantai ini bagaimana ya? Sesampainya di lokasi, saya dan Bang Keman langsung menaikkan sangkar pikat di atas pohon. Bang Keman masih sedikit lemas kayaknya ini. Masih agak-agak sedikit ragu ya kan. Entah ragu, entah grogi, entah lemas. Awas hati-hati nanti kececer lagi batunya. Seperti biasa, di saat pagi hari akan banyak suara uwa ungko dan siamang penghuni hutan Bukit Barisan. Burung pikat harus punya power suara keras agar burung liar bisa mendengar suara burung pikatan. Itu iya pesawat teman. Tapi waktu lestik ke kau teman. Jatuh bawah. Kalau burung-burung cicak rantai ini di spot-spot kayak gini nih idamannya ini. Tapi kalau burung cicak hijau big di pinggiran-pinggiran hutan kayak gini nih sulit bang bos. Ada-ada juga tapi sedikit sulit. Tapi kalau burung cicak rantai insya Allah ada nih. Tuh di pinggir-pinggir hutan kayak sana. Tuh di sebelah sana tuh hutan tuh masih apa nih, masih tebal, masih padat tuh di sana tuh. Masih padat banget tuh sampai sana hutannya. Tapi karena di trip kali ini Bang Keman belum benar-benar fit, jadi kita main pinggiran-pinggiran hutan aja dulu sambil latihan fisik.
Oh, tuh. Itu masih padat tuh hutannya tuh. Sana. Tuh. Cite lo maknya nih, Man. Bawah aja noh. Lu pun pancar mikir sangka ada no. Mana tahu lupa dia bang bos. Simpulnya. Sudah 3 bulan nih bos. 2 1 bulan. 3 bulan mah. 2 bulan lebih ya nih. Yo. Ush. Tuh. Uwa ungko di sana tuh. Udah ribut. Bagaimana uwa ungkonya? Oh. Kalau mikat burung pagi-pagi di pinggiran hutan kayak gini, wah inilah resikonya. Pasti banyak banget owa ungko ya. Wah, masa naik nih? Tidak mau ngehe hijau dong, aku tuh ngehe hijau, kepala kuning sih. Pakai coba, Mbak? Pasang coba. Pasang bangkeman jebaknya. Merayu udah teh. Ini apa yang merayu teh? Ngodang. Tidak butuh waktu lama nih bosku. Seekor burung cecah rantai jantan sepertinya sudah masuk ke dalam sangkar pika. Mantap. Oh, abih, abih. Abi, Weh, Abi man, kepalung lu aman, kepalung lu aman. Tutup cemak pokang. Habis bulunya bang bos, oh. Wush, elok lope man. Oh, angkok tangga di buaya man. Bila iko tangga di buaya man. Cepek tarik cepek. Tuh. Apa iman itu tangga di buayanya? Tengok tangga di buaya. Main. Cek dulu. Mulus bang bos. Apakah ada trotolnya bang bos? Ulah tuh kumanlah. Oh, sudah tua bang bos. Coba diadu sedikit sama pikat. Apakah pikat masih berani? Pikat tuh bang bos. Oh, udah inilah resikonya kalau pakai burung pikat langsung masuk jebak ya. Ini resikonya. Karena kalau seandainya nggak terbiasa itu tuh bisa cepat stres. Itu di mulutnya tuh banyak banget ini. Apa namanya? Bulu-bulu halus dari burung yang liar di ini dipatokin entah gimana tuh. Tuh. Aman. Tapi di situ kok lai bulu ga ngehijau tuh, Man. Apa unge itu jauh tadi ke situ? Mana ada, Bang? Nah, iya kan? Hah? Yatino. Ngehijau ya, kan? Iya. It's all good. No, ngejau tuh heh, biru. Ngejau lah, coba. Hah. No. Cucar rantai ini. Tuh. Burung cucar rantai ini, teman-teman tuh. Hah. Tuh ke ini, ke getah pulut. Entah burung itu juga tadi yang menyambar getah pulut lalu dia ke jebak. Tuh kan? Tapi kuonya mulus kan? Gila, gila nih. Takut sekali kita kalau burung pikat kita stres kacau nih teman-teman. Mudah-mudahan tidak stres ya teman-teman. Karena
yang bisa memicu dia untuk gampang stres tuh yang pertama antar jebak ini dengan tenggeran dia itu sedikit ini ya jarak ya. Jadi kepala burung pikat dengan burung liar ketika masuk jebak itu tuh itu bisa sekali burung pikat itu tuh mematok burung liar atau bahkan burung liar bisa mematok burung yang di dalam sangkar pikat kita. Mudah-mudahan enggak stres. Coba kita gantungan dulu Bang Keman. Ini kayaknya dia kalau diadu pun belum bisa mau bunyi karena di paruhnya ada beberapa helai bulu yang menempel. Coba dinaikkan dulu Bang Keman sembari kita membuat tamburannya. Jebaknya enggak usah dipasang lagi ya. Udah copot apanya itu. Imannya. Udahlah naikkan dulu. Itu waungkonya dari tadi pagi sampai sekarang udah sekitar setengah jam belum juga dia ini. Udah sedikit mendung tuh cuacanya. Bisa kamu buka kami? Ayah mau kan Pak? Bisa. Waduh ribut Bang Bos. Tuh sana suara itu ha. Di hutan di sana. Ini di bawah ini sungai, lalu naik ke atas hutannya cantik banget hutannya di sana. Itulah di sana dia. Waungko, Siamang. Rame banget. Oke Bang Bos, coba lihat Bang Iman. Main tuh. Nah, untuk body teman-teman sedang ya, tidak begitu big, tidak juga begitu long ya untuk bodinya. Dan kita lihat di sini dari dagu hitamnya ya, atau udah full nopeng ya, tidak trotol, udah tidak muda lagi. Kalau saya prediksi ini sudah cukup tua. Tuh, setir biru. Kiri dan kanan yang di bawah paruh juga sudah begitu jelas ya. Tuh. Sudah begitu jelas tuh. Tapi nyo mencicit lagaman. Lagaknya nyo kalah lagaman. Yang pikir kan. Mencicitnya suaranya. Tapi burung pikat di sana belum ada bunyi. Tuh di sana belum ada bunyi. Mudah-mudahan tidak stres juga ya burung pikat kita. Udah dulu no. Pakai leh tengar ini. Us mantap untuk pikir lo. Mulusnya kalau masuk coba tapi jadi ngepike hancur. Turun ngecek lemah apa teman tenggeran teman. Ada lo, kok lo peh lo. Ah, tuh.